Iya Pak Haji, saya yang izinin. Eh, lu kan tahu Burhan sama Wandi kapasitasnya apa? Selamat datang di rumah Allah. Silakan taruh sendalnya di sana. Belum punya uduk, ya sebelah sana. Sendal gua pisahin sama yang lain. Ya, gak usah banyak ngomong lo. Ya, siap Tuan Haji. Tuan Haji, buru-buru sekali. Padahal kan belum ajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Haji. Teh, gua mau nanya sama lo, jawab yang jujur. Ya. Yeah. Itu si Burhan sama si Wandi pasang spanduk, izin gak sama lo? Oh, masalah spanduk ya. Itu nganu, spanduk itu... Apa? Lidah lo macet? Ngomong yang jelas lo. Wandi ame Burhan pasang spanduk, izin gak ame lo? Masalah spanduk, itu nganu pak. Gini Pak RT. Siapa yang RT? Siapa yang RT? Yang RT siapa? Hah? Saya RT-nya. Simpel aja jawabannya, Teh. Ya. Ijinin gak? Iya Pak Haji, saya yang izinin. Eh, lu kan tahu Burhan sama Wandi kapasitasnya apa? Yang mimpin masjid ini kudunya ngerti agama. Aduh, mohon maaf banget Pak Haji. Kalau masalah urusan agama, saya nggak ikut campur. Itu kan ngomongan lo. Pantesan aja lo, nggak pinter-pinter lo, ciut lo. Allahu Akbar. Suruh dia mundur, percuma. Nyalonnya juga gak bakal jadi ketua DKM. Udah gak usah pakai AE. Ya, cuman itu aja bilangin. Gak usah pakai AE, ANU, EE, AO, AA, IO. Gak usah, ya. Astagfirullahaladzim. Siapa aja, ayo yang dengar gue ngomong nih. Buka puasa di rumah gue tungguin. Perbaikan gizi di sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendal gue mana? Tanya. Kan tadi gue bilang pisahin. Jaga puasanya, Mang Wais. Sebentar lagi maghrib. Assalamualaikum, Pak Bos. Waalaikumsalam. Kendarnya ada? Ada di dalam. Tumben kamu ada apa? Mau ngajak Kendar buka puasa bersama di masjid, Pak Bos. Memang masjidnya udah rame? Lumayan. Ada Pak RT, ada Faris, ada Kania, Ibu Marini juga ada. Pak Bos nggak ke masjid? Laki-laki itu memang seharusnya sholat berjamaah di masjid untuk sholat wajib. Camkan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Alhamdulillah ya ketemu di sini nih. Gue mau mesen kaos. Tapi gue minta kaosnya nanti ada gambar muka gue, ya? Alhamdulillah, rezeki bu, jadi kita lebaran. Pesan berapa, Pak Ji? Masalah pesennya sih ntar dulu, ya. Kan kita obrolin dulu di rumah. Jadi mau lebaran, nunggu job dari gue loh. Iya dong, Pak Ji. Dulu. Sebelum gue lupa nih, gue mau nanya, Mel. Lu gimana sih, men? Ya Allah, gue kasih job ya, tapi lu jadi nerima job juga dari yang lain bikin spanduk. Gimana sih lu? Jadi terima tuh, Pak Haji. Kan ini kerjaan saya bikin spanduk. Ya iya, kalau itunya sih masalah lu deh. Ya persoalannya lu bikin job spanduk dari si Wandi, dari si Burhan. Yang intinya spanduk itu buat kampanye, kan sama sama gue. Ya saya nggak enak nolak ya Pak Ji. Kalau saya tolak, kasihan istri saya nanti nggak bisa makan. Berat badannya turun, Tar. Gini deh, gue minta lo jawab yang jujur, sejujur-jujurnya. Sebenarnya lo milih gue apa yang lain? Ya Pak Ji dong, kan yang mesen pertama Pak Ji. Ya, iya. Bener lo ya? Iya Pak Ji. Awas lo kalau bohong lo. Oh Pak Ji. Bener lo ya? Iya Pak Ji. Maaf kata nih, kalau sampai lo bohong, lo masuk surga paling bontot lo. Astagfirullahaladzim. Ya gue tunggu di rumah lo. Iya Pak Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ji. Kang, Pak Haji belum ngasih uang spanduk yang kemarin? Ya belum atuh Bubu. Nanti aja dagingnya sekalian yang kaos. Kan lumayan tagihannya, makin besar. Jangan lupa gelang sama kalung Ida balikin. Iya tenang aja Bubu, nanti ditambahin kalungnya yang lebih gede. Ayo sholat. Silakan. Ya. Salam.
Maya, ambil kuenya tuh sekalian tuh. Salam. Kania, Faris mana? Insya Allah nanti kesini. Ya, masuk, masuk, ayo masuk. Setelah buka puasa di masjid. Gimana sih? Kan yang bikin pidato dia. Nanti kesininya sama Tante Marini, Pi. Ya, sama aja bohong. Pidatonya kan harusnya sebelum acara. Masa udah kelar acara. Aduh, panas banget mendadaknya. Waalaikumsalam. Masuk, 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 masuk. Kayaknya Pak Pi naik dare nih. Allahu Akbar. Pali jadi lenglengan. Astagfirullah. Pi. Iya. Tapi sehat. Sehat? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Monggo. Allahu Akbar. Masya Allah. Maaf Pak Harja, bukannya kalau kita habis minum itu ngucapnya alhamdulillah ya? Masya Allah itu agar kebaikan yang terus menerus. Seperti kita sekarang ini berbuka puasa dengan saudara-saudara muslim, kita tinggal di Indonesia yang beribadahnya serba mudah, masjid di mana-mana banyak. Itu kan Masya Allah, ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ah, itu ah, tolong ah, ambilin ah. Kamu kenapa sih bilang-bilang sama Bapak kalau ada Tante Marini? Saya kan buka puasanya jadi gak nikmat. Ah, pengacau kamu mah. Maaf, Bos. Namanya keceplosan. Kukuk, kurmanya sudah. Kania mana ya? Kok gak ada? Hey, kan ada buka bersama di rumah Haji Kowar. Ujian, kenapa kamu gak bilang-bilang sama saya? Ah, nyebelin, ah. Ah, silakan sholat dulu, kakak. Jangan sia-sia kan, pahala sholat berjamaah. Ah, biarkan saja, yang lain masih makan. Iya, ini mau sholat. Pak RT. Silakan jadi. Saya? Iya. Olah, jangan. Kalau masalah urusan agama, saya gak ikut campur. Bang Wais, ayo. Saya udah azan, udah komat. Masa jadi imam juga? Oh, terus apa sih jadi imam ini? Dan rapatkan saf. Lebih rapat, Ken. Lebih rapat. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya bukan Pak Haji Kohar ya? Bukan, Cek. Pak Haji Kohar punya acara sendiri di rumah. Thank you.
Hai. Ini langsung pulang nggak nunggu tarawih? Saya tarawihnya di rumah, Kang. Iya. Itu tadi, saya jadi imam cuman karena nggak ada yang lain jadi ya. Mau nggak mau. Tapi saya akan terus belajar, berusaha, dan insya Allah dengan seiringnya waktu saya akan menjadi imam yang baik. Maaf mengganggu. Faris, Mang Wais sudah kasih tahu belum? Saya sudah berikan data bukti dukungan Faris untuk jadi ketua DKM. Saya dan beberapa warga calonkan Faris untuk jadi ketua DKM. Oh, iya, terima kasih, Cioni. Saya mah yakin kalau Faris amanah dan jujur, ikhlas karena Allah. Bu, kita harus ke rumahnya kan, ya? Permisi, Cioni, Kang Hadya. Kita di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cek. Maaf, Pih, Faris baru datang. Kan ya, Faris itu calon mantu, ya. Kudunya dukung papi, bukan malah sebaliknya. Ntar warga kampung malah berprasangka kalau Faris nih dukung Burhan atau Wandi. Kan jurusnya jadi ribet. Soal foto gimana tuh, Faris? Bohongan kan? Ya, kalau bohongan kasih tahu warga. Pi, udah soal foto nggak usah dibahas ya. Lagian Faris kan ketua remaja masjid, jadi harus netral. Kalau nggak malah digunjing warga. Kami, ya papi juga tahu. Papi lagi nggak ngomongin masalah remaja masjid. Ngomongin Faris mantu, calon mantu, itu aja. Yaudah, Kania ajak makan Tante Marini sama Faris dulu ya, Pi. Ya udah, sana. Mari Tanda, silakan. Yuk. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Mulyo, Naim, bantu saya mikir bagaimana ini keputusannya. Waktunya sudah mendesak. Jangan sampai pas mau Idul Fitri belum ada ketua DKM. Ini bisa repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji mau sholat duha? Naim, sholat duha ya nggak harus di masjid, di rumah juga bisa. Gue di sini cuma mau nanya nih satu nih, kapan pemilihan ketua DKM? Ini lambat banget nih lelet kerjanya nih, kayak kiong. Insya Allah sore ini Pak Haji. Nanti calon ketua DKM dan warga akan kami undang ke masjid untuk pemaparan visi dan misi kepada warga kampung Sisetu. Cakep. Memang kudu begitu. Jangan sampai keleleran umat. Ya. Lagian apa sih harus pakai pemilihan? Ya, tunjuk aja gue langsung. Lah gue kan haji di sini. Pasti amanah insyaallah. Masa warga enggak percaya sama gue? Asal lo tahu, gue kan cuma haji satu-satu di kampung Sisetu.
yang pernah sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, gue. Yang lain kan belum pernah ke sono. Paling dapat oleh-oleh kacang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.